Oke, kita sampai habis promo diamond. Masih belum habis juga teman-teman ya. Oke, dapat teman-temannya. Season deh kalau nggak salah ya, apa skin apa? Oke, kita coba buka ya. Oh, skin Starlight dong. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas dan di sini sudah rilis juga event 5-5 promo diamond dan kalian bisa gunain promo diamond kalian sekarang teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bakal coba ngegacha recall yang epic teman-teman ya, yang dimana di sini kita membutuhkan satu diamond saja, cuma nantinya bakal kepotong sih teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti video dan pembahasannya, buat kalian yang belum top up diamond murah terpercaya, langsung aja kalian cek link di deskripsi video saya, dan di sini kan bisa beli skin one link dan epic limited lainnya menggunakan promo diamond teman-teman ya. Cuma di sini kan kalian nanti bakal banyak diskon tuh. Jadi kan langsung aja top up diamond di Geek Store, cek link di deskripsi video saya buat kalian nambahin buat dapatin 2 skin epic teman-teman ya. Jadi langsung aja begini cara top up diamondsnya. Oke teman-teman, jadi cara top up diamond di Geek Store itu mudah banget teman-teman ya. Itu kalian tinggal search aja Instagramnya dia di Geek Store. Selanjutnya kalian di sini juga bisa pilih diamond yang kalian mau. Di sini tuh lengkap banget, ada PUBG, Domino, Free Fire, Air Nova, Legend of Genshin Impact, dan lengkap banget lah pokoknya teman-temannya kalau kalian mau top up diamond di sini tuh. Oke, jadi selanjutnya kalau misalkan kalian mau top up diamond, klik aja menu itu teman-temannya, nanti bakal ada di situ 86 diamond cuman 22.000 dan 257 diamond cuman Rp63.000. Di sini murah banget teman-teman, cara top upnya mudah banget. Kalian tinggal follow dulu ya teman-temannya Geek Store-nya, silahkan follow. Kan langsung aja klik link di situ, nanti kalian bakal diarahkan ke menu WhatsApp teman-teman ya. Diamond yang kalian mau berapa langsung aja gas top up dan langsung via pembayarannya di sini teman-teman ya, dan kalian langsung TP dan kirim buktinya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke menu event ya, dimana di sini kita udah rank 1 dan ini popularitas terakhir juga kita bakal ngeklaim. Nah, di sini kita udah ya teman-teman ya, dan di sini kan tadi saya udah buatin konten di mana kita bakal login untuk dapatin yang namanya promo diamond tambahan. Jadi kita langsung klaim teman-teman ya satu promo diamond, dan ternyata di sini saya tidak hoki, saya cuman dapat yang namanya 29 promo diamond saja. Nah, jadi buat kalian yang dapat misalkan kalian dapat tuh 1000 diamond ya, 1000 promo diamond, kalian bisa komen aja di bawah dan tag Instagram saya. Oke, jadi langsung aja kita tukarin juga ke 60 bits teman-teman bet ya. Oke, langsung dapat 60. Di mana di sini kita bakal klik ke menu backpack dulu ya. Di sini menu backpack saya bakal liatin kepada kalian ada 1029 promo diamond. Nah, di sini kita langsung aja ya teman-teman ya untuk ngegacha recall ini ya. Saya pengen banget yang namanya recall yang ini. Nah, jadi di sini saya udah siapin teman-temannya yaitu pola. Jadi kita langsung gas aja deh teman-temannya biar nggak terlalu lama. Jadi kita bakal menggunakan pola yang pertama itu, saya bakal gunakan satu dulu ya. Kita gacha yang satu dulu teman-teman ya. Oke, bentar saya bakal screenshot sebentar. Oke, jadi langsung aja kita buka dan satu. Kita tidak dapat ya teman-temannya satu. Saya bakal kasih pola yang 3 ya. 1 2 Oke, 3 teman-teman ya. Kita Oke, jadi yang ketiga teman-teman ya, kita langsung buka lagi berarti 3 lagi ya. Jadi saya bakal Oke teman-teman, jadi lanjut kita bakal buka yang 3 lagi ya. Berarti 3-nya ada 2. Oke, di sini kita tidak dapat, dan terakhir saya bakal buka yang pola 5 ya. Jadi coba kita buka yang pola 5. Oh, ternyata di sini kita cuman bisa yang namanya buka 3 teman-teman ya. Apakah diamond promo kita tidak cukup? Oke, kalau misalkan tidak cukup ya kita buka yang 3 aja, pola yang dimana ya masih banyak sebenarnya teman-teman ya. Jadi langsung aja kita buka yang pola 5 ya.
5 tadi ya. Pola 5 tidak bisa, kita posisinya di 3-3 terus aja ya. Kalau misalkan kayak gini, kita buka lagi posisi 1 lagi teman-teman. Kalian bisa ingetin aja tuh, 1-3-3-1, 3 lagi nih. Saya bakal buka yang posisi 3 lagi nih teman-teman ya, 3. Saya bakal habisin promo diamond ini untuk ke recall ini teman-teman ya. Oke, langsung aja kita buka lagi yang 3 tah. 3 lagi. Jadi menggunakan pola 6 kali gacha, berapa gacha itu tidak bisa teman-teman, enggak tahu kenapa maksimalnya 3 nih ternyata di sini. Untuk maksimalnya 3. Jadi langsung aja kita 3 lagi teman-teman ya. Ya intinya kalian gachanya satu-satu atau langsung ke 3 boleh, saya bakal gacha satu lagi. Oke, sampai habis promo diamond kita ya. Jadi kita gacha yang 3 kali. Oke, tidak dapat. Saya bakal pilih angka 2 coba. Oke, tidak dapat juga. Saya bakal pilih 1 teman-teman ya. Belum dapat juga teman-teman ya. Langsung aja kita buka yang 3 kali. Oh, ternyata di sini tinggal sisa 2 nih. Kita bakal klik 2. Oke, masih ada tersisa 2 ya. Jadi ini kayak sistemnya udah sama Muntun teman-teman ya. Jadi nggak bisa 3-3 gitu. Sekarang. Oke. 2 lagi teman-teman ya. Waduh, ini polanya banyak banget sih menurut saya. Ya, kalian di sini triknya ya, kita gacanya beda dengan trik sebelumnya, dimana recall cetas-cetas kita bisa menggunakan pola-pola yang disediakan teman-teman ya. Langsung aja kita buka lagi. Oke, belum dapat juga teman-teman ya. 1000 promo diamond tidak dapat. Oke, belum dapat juga. Saya bakal pilih 1. Oke, belum dapat. Oke, langsung aja kita buka lagi 2 teman-teman ya. Oke, belum dapat lagi. 2 lagi. Kita maksimalin 2 ya maksimalnya teman-teman ya. Jangan, kita langsung buka lagi, anjar. Lama banget ini untuk dapat. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Dimana di sini saya tidak bisa gunakan 3-3 gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita draw lagi. Astaga, ini Muntun nggak dapat-dapat loh dari tadi. Buset. Nah, gimana tuh menurut kalian? Kalian masih pengen ngegacha recall ini atau tidak teman-teman ya? Kalian ya, ini video tumbal aja sih teman-teman ya, akun saya. Jadi memang recall ini agak susah kita dapatin ya. Gak hoki-hoki gitu teman-teman ya. Oke, ayolah please tun. Masa nggak dapat-dapat teman-teman ya? Ayo. Di sini udah pasti nggak bisa tambah lagi. Kita hanya bisa ngegacha satu-satu teman-teman ya. Oke, ayo. Aduh, belum. Oke, ayo. Aduh. Oke, ayo. Buset lah. Oke, kita sampai habis promo diamond. Masih belum habis juga teman-teman ya. Oke, dapat teman-teman ya. Anjay, anjay, anjay. Mantap, mantap, mantap. Jadi di sini gak sia-sia sih kita menggunakan promo diamond kita untuk dapatin recall ini teman-teman ya. Dan ternyata kita dapat recall permanen. Waduh, keren sih ini, parah banget sih. Aduh. Ini nggak tahu hoki atau memang benar-benar di 1000 diamond, di 1000 promo diamond ini kita bisa dapat recall ini teman-teman ya. Waduh, keren banget sih. Aduh, mantep, mantep. Pokoknya ya, kita ngegacanya yang saya gunakan tadi ya teman-teman ya, itu kita menggunakan pola dulu 1-3-3. Kalau nggak bisa 5 ya, tiganya 3 kali. Jadi 1-3-3. Ya ini worth it sih teman-teman ya, untuk dapatin recall cetas-cetas ini. Eh, bukan cetas-cetas ya. Oke, langsung aja kita konfirmasi ya. Jadi udah dapat, dan promo diamond saya sisa berapa di sini teman-teman ya. Ini promo diamond kita sisa 78. Oke, jadi 78 ini saya bakal langsung beli yang ini ya. Ada 50, yaitu skin permanen. Jadi kita bakal buka satu permanen ini apa ya. Oke, jadi ada 50 diamond selection pack. Kita, oh, jadi di sini kita harus milih. Oh, ada Sun teman-teman ya. Ini Sun skin season deh kalau nggak salah ya. Apa skin apa? Oke, kita coba buka ya. Oh, skin Starlight dong. Anjay. Skin Starlight, buset. Hoki banget anjir. Hoki banget. Dapat skin Starlight loh. Anjir, Muntun keren-keren tun. Oke, jadi mungkin di box ini kan, di box tadi itu ada apa aja sih teman-teman ya sebenarnya ya. Oke, jadi di sini kita bisa gacha lagi. Bisa ngegacha ini ya, kita habisin ini panen parah sih teman-teman ya. Oke, jadi di sini diamond tidak cukup. Udah sih gitu aja teman-teman, dan terima kasih Muntun udah ngasih skin Sun ya. Waduh, keren banget. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.